Mempelajari hal baru tidak jarang membuat anak-anak ini justru kaget dan ketakutan. Pengenalan mereka pada hewan tidak jarang justru memberi kesan yang sangat lucu. Seperti anak kecil yang terkejut saat paus beluga membuka mulut di hadapannya. Dan seorang Spider-Man mungil yang kaget saat dihampiri seekor burung bangau. Inilah reaksi kaget anak dengan hewan yang telah kami rangkum untuk Anda. Video yang pertama berasal dari seorang anak perempuan berbaju putih ini yang nampak tenang melihat ikan paus beluga berenang di hadapannya. Tapi suasana berubah menegangkan pas paus menoleh. Ayam pasti sering kita temukan di sekitar rumah kita. Suara kokokannya pun seringkali kita dengar di pagi hari. Namun bagaimana reaksi seorang balita yang baru pertama kali mendengar ayam berkokok? Anak berbaju kuning ini langsung terperanjat dan merajuk pada ibu yang menggendongnya. Bocah berjaket merah satu ini mulanya nampak senang melihat sekumpulan ayam. Tapi reaksinya berubah pas ayam-ayam mengikutinya. Balita perempuan ini kayaknya masih belum siap berkenalan dengan anak ayam nih. Bocah menggemaskan ini pun sampai menggidik ketakutan. Gadis kecil berbaju kuning berikut nampak menikmati bermain ayunan sambil direkam oleh ibunya. Tapi tiba-tiba... keceriaannya memudar saat ayam jago melompat sambil mengepakkan sayap tepat di belakangnya. Video selanjutnya memperlihatkan seorang anak yang tampak ragu menyentuh seekor tokek. Dan reaksi yang terjadi saat tokek berbalik ke anak lelaki itu. Makanya jangan usil ya. Kakak adik yang berpakaian senada berikut ini mengabadikan foto di kebun binatang. Sedang fokus memegang ponsel, tiba-tiba... sampai menjerit begitu ya. Bermain di taman sambil melihat burung jadi kegiatan menyenangkan buat balita satu ini. Tapi... ia sangat terkejut saat burung yang dipegang ibunya mengepakkan sayap dan berjalan ke arahnya. Wah, jangan menangis dong. Di sebuah kebun binatang, tiga orang anak sedang menikmati liburan dengan melihat kera yang ada di dalam kandang. Tingkah pola si kera yang menggemaskan berubah saat si kera mengejutkan mereka dari arah belakang. Waduh-waduh, bocah lelaki itu ternyata sangat ketakutan pada si kera. Spider-Man terkenal tidak memiliki rasa takut dan gemar show off tuntaskan kejahatan. Tapi Spider-Man satu ini berbeda. Kegiatannya memberi makan ikan menjadi berantakan saat datang seekor burung bangau. Penasaran pada hal yang baru tengah dialami oleh balita di kereta dorong yang menyentuh telinga seekor keledai. Namun rasa penasarannya berakhir saat mendengar keledai mengeluarkan suara aneh. Bocah ini pun langsung meringis ketakutan. Please, please, please.
Anak perempuan ini siap berpose memegang ikan hasil pancingannya. Namun tidak diduga, ikan yang dikira sudah mati itu ternyata bergerak. Pemirsa, itulah tadi reaksi kaget anak dengan hewan versi On The Spot. Sesaat lagi masih ada kumpulan kisah unik yang kami siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Di balik ukuran tubuhnya raksasa, hewan-hewan ini tetap menggemaskan loh. Di antaranya adalah anjing yang mempunyai tubuh paling tinggi. Selain itu ada juga kucing rumahan yang menjadi kucing terbesar dan terpanjang di dunia. Tak ketinggalan, ada juga hewan pengerat yang mempunyai berat 50 kg. Selengkapnya di hewan menggemaskan berukuran raksasa, jangan kemana-mana ya, tetap di On The Spot.